Oh yes, sekarang kita akan sedikit mereview membahas pengalaman tentang shoulder setting ya. Ini 60 watt. Matanya ini bisa gonta ganti ya. Jadi mau yang gepeng, yang L, yang lancip. Nah, ini matanya. Ini L-nya awet. Ini udah lama ini, 3 tahun lebih ya. Ini saya beli masih awet. Ini wadahnya. Ini mata bawaannya. Seperti ini teman-teman. Ini belum saya ganti. Saya suku cadang matanya udah ada, beli 15 ya, tapi belum saya ganti karena ini masih layak pakai ya. Tadi habis buat ngerjain benerin lampu juga. Ini juga lampu LED, komponennya kecil juga. Habis saya jumper udah nyala. Tonton aja video yang udah saya upload ya. Ini pengalaman saya udah 3 tahun, masih awet elemennya. Jadi teman-teman butuh spare part apa, silahkan komentar, nanti saya kasih linknya ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya ya. Semoga bermanfaat dan membantu untuk sahabat semuanya.